Hari ke-88, semakin gemuk. Betapa lahapnya David makan gado-gado usai kontrol ke rumah sakit Mayapada. Hari ke-88 setelah penganiayaan yang menimpa David Ozora, 32 hari sudah David menjalani perawatan di rumah atau home care. Ayah David, Jonathan Latumahina, akhirnya kembali memposting kegiatan David setelah hampir 2 minggu tak ada kabar. Pagi ini David ditemani ayah Jo serta adik perempuan dan omnya pergi ke rumah sakit Mayapada untuk melakukan kontrol. David pergi dengan mengenakan sepatu baru pemberian penyanyi dangdut terkenal Indonesia Inul Daratista. Sesampainya di rumah sakit, David bertemu dengan dokter idolanya, Dr. Tatang, yang sedari awal mengawasi perkembangan hingga sampai saat ini. Selesai kontrol, keluarga kecil ini keluar untuk mencari makan. David dengan lahap memakan gado-gado pemberian ayah Jonathan. Video ini dibagikan ayah Jo di Instastory pribadinya siang ini, Kamis 18 Mei 2023. Nampak David dengan pipinya yang semakin cabi, menyantap gado-gado dengan sangat lahap. Nafsu makan anak ajaib kita semakin besar. Ya tentu membuat berat badannya semakin naik. Alhamdulillah puji Tuhan, kita sekarang setiap harinya akan mendapatkan kabar dan aktivitas terbaru dari anak ajaib ini. Hampir 2 minggu tak ada kabar, rasanya ada yang kurang. Terima kasih Ayah Jo sudah mengobati rasa rindu kami untuk David. Apalagi melihat perkembangan anak ini yang semakin gemuk, membuat kami semakin bahagia. Terima kasih juga orang-orang baik, khususnya Inul Daratista, yang sudah mendukung anak ajaib kami dengan memberikan sepatu untuk David. Semoga David semakin semangat menjalani terapinya. Apalagi ada adik perempuannya yang datang dari jauh untuk memberikan dukungan khusus untuk kakaknya ini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan berita kondisi David hari demi harinya.